wanhar. Asalnya ialah inhar. Apa maksud inhar? Sirah fi'il amar, maka menyembelihlah kamu. Nak sembelih, nak sembelih apa? Sembelih orang ke? Sembelih apa? Sembelih binatang korban lah. Jadi asal inhar ni bila di situ ada wawul ataf. Jadi fasalli li rabbika wanhar, waw ataf. Baik. Bila sebut kata berkorban, di sini Allah guna lafaz inhar. Dalam bahasa Arab, inhar ni menyembelih binatang, betul. Tetapi di sisi orang Arab ni, perhati betul-betul, kaedah menyembelih ni bukan satu. Di sisi orang Arab, kaedah menyembelih ada tiga. Bahkan tiga-tiga kaedah ni disebutkan dalam Quran. Pertama, dalam surah ni kita jumpa kalimah inhar, nahr, tu juga sembelih. Yang kedua, kita akan jumpa dalam Quran kalimah az-zabhu, ataupun selalu disebut az-zabihah, zabih, juga sembelih. Kita akan jumpa kalimah al-aqar, juga sembelih. Jadi bila semua sembelih, kenapa kalimah ni berbeza? Dah an-nahar sembelih, zabhu sembelih, aqar sembelih. Apa yang membezakan dah semua sembelih? Baik. Maksud an-nahru ni, an-nahru dia beza apa? Dia beza teknik menyembelih tu saja. Teknik menyembelih. Dalam kaedah dan teknik an-nahru ni, cara sembelih dia biasa hanya melibatkan binatang yang namanya unta. Sebab cara sembelih ni ialah dengan cara menusuk sesuatu yang tajam di leher binatang yang kita niat nak sembelih. Contoh unta tu tinggi. Jadi bila unta tinggi ni, salah satu kaedah sembelih dia, kita gunakan benda yang tajam. Contoh tombak yang tajam, pisau yang tajam. Cara dia, kita pergi duduk dekat berdiri dengan leher haiwan yang kita niat nak sembelih, kita tusuk, kita cucuk. Jadi bila kita tusuk dan cucuk tadi, menyebabkan keluarnya darah daripada tempat yang kita tusuk tu, darah tu mengalir keluar sehingga binatang tu mati dalam keadaan demikian. Ni salah satu cara penyembelihan yang disebutkan dalam Al-Quran an-nahr. Jadi hak ni paling simple dan mudah, kerana apa? Kita tak perlu guna banyak orang. Sebab kita seorang pun cukup dah. Pi duduk tepi unta tu cucuk aje. Hak selalu ni kita kena guna tenaga ramai yang dikerah nak apa? Nak bagi terbalik binatang tu, macam kita duk buat kat tempat kita tu. Eh, berapa orang? 10. Eh, tak cukup ni, besar lembu ni macam bulldozer ni. Jadi kena berapa? 15 nak bagi tumbang. Hak ni tak payah, kita seorang saja duduk pi cucuk. Pernah tengok tak cara ni? Ha, kena banyak buka video-video tengok Arab menyembelih. Jangan dia pergi dekat, pak dia cucuk keluar darah tu. Unta tu masih dalam keadaan berdirilah, tapi darah tu duk keluar. Baik. Tu yang pertama. Yang kedua, az-zabh, ataupun disebut sebagai az-zabihah. Zabihah ni hak macam kita duk buat tu lah. Macam kita duk buat, maksudnya lembu, kambing, biri-biri atau yang seumpama dengannya. Maksudnya dengan cara kita kena perebah binatang tu. Kena perebah, ada setengah tu, kalau ada kekuatan tak mampu, ikat dulu. Macam orang Arab ni, biri-biri tu dia sekok ya. Eh, dia sekok pula dah. Biri-biri tu dia seorang saja. Dia kepik celah tu, dia kepik celah ni, padahal dia seorang je. Arab kan. Kalau kita kadang-kadang, oh, baru nak belajar ni, oh, penuh. Biri-biri sekok 5-6 orang kena pegang. Berhati-hatinya kita. Baik. Hak ni dengan cara direbahkan, kalau tak mampu lagi diikat, kemudian ditenangkan binatang tu. Cara yang disebut az-zabhu atau zabiha ni ialah dengan memotong. Dengan menggunakan perantaraan pisau ke, golok ke, benda tajam yang lain, yang sehingga daripada potongan tersebut memutuskan urat halkum dan jalan pernafasan dia. Hak biasalah tu. Boleh faham lah? Bentuk yang kedua, hak kita buat itulah az-zabih. Az-zab. Manakala yang ketiga ialah al-aqar. Apa dia al-aqar ni? Okey. Contoh dalil az-zabih tu boleh tengok kisah Nabi Ibrahim ketika nak menyembelih anak dia. Kan Allah sebut dalam Quran dalam surah As-Saffat ayat 107 tu, wa fadainahu bizabhin azim. Dan kami tebus. Kami tebus apa? Ismail itu kan, bizabhin, satu penyembelihan yang azim, penyembelihan yang besar.
Di situ Allah guna kalimah bizabhin. Sebab cara nak disembelih tu dengan cara diletakkan, nak sembelih macam hak kita sebut tadi. Yang ketiga, akor. Akor. Cara akor ni sebiji macam cara hak pertama. Cuma teknik dia berbeza. Teknik an-nahar, cucuk. Cucuk. Teknik al-akor, tebah. Tebah. Ambil pedang, zerak. Ini Allah sebut dalam surah Al-A'raf 77. Ketika mana pembangkang-pembangkang Nabi Saleh pi bunuh unta mukjizat Nabi Saleh tu. Allah guna perkataan ni, fa'aqarun naqah. Mereka telah membunuh unta betina tersebut melalui cara mereka tebah batang leher unta tersebut. Fa'aqaru tu diambil menjadi satu istilah al-aqar. Boleh nampak tak tiga ni? Satu dengan tiga tu hampir sama. An-nahar cuma dia cara dia menusukkan sesuatu benda tajam ke leher binatang, manakala al-aqar tu kita tebah macam kita buat macam inilah. Serap, manakala hak yang kedua tadi zabih, hak biasa. Semelih-semelih semua teknik yang berbeza. Teknik tu pun ada nama. Jadi fahamkan betul-betul nama-nama tersebut. Takut, ialah Malaysia dia sebut semelih ya, dia tak kata apa. Kalau kita pergi tempat Arab, silap teknik tu jadi payah. Jadi contoh kita kata, kita nak suruh dia semelih kambing, takut kita guna istilah tu, istilah an-nahar. Jadi dia akan ketawalah. Oi, hang ni takkan biri-biri pun nak an-nahar. Padan apa? Padan hak zabih tu lah. Okey.